Oke dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kecil Channel ya lur ya. Maaf kemarin-kemarinnya jarang upload lur ya. Soalnya ada masalah ya, ada sedikit masalah jadi kurang fokus buat bikin konten. Jadi sekarang ini saya awal mula bikin konten lagi di sound systemnya Mas Bahol ya, Safa Audio. Tadi rencananya mau ini lur, mau ngerebek markasnya Safa. Mau nanya-nanya tentang upgrade-nya ya. Sudah berapa persen untuk yang persiapan Banyuwangi. Ternyata pas ke markasnya ini saya ketemu sound systemnya mau dibawa ke ini acara ngarak ya. Ngarak hajian lur. Buat ngiringi ya nanti jemput hajian di lapangan tamanan, alun-alun tamanan. Ini yang atas nih kayaknya yang baru ini ya lur ya. Untuk itu. Nah, untuk yang middlean itu. Itu baru itu lur. Kelihatan ada corongnya merah-merah itu lur. Nanti ngobrol sama Mas Bahol ya. Ini untuk sekarang seperti biasa ya lur ya, bawa 8 sub double. Bawa 8 sub double. Untuk medal itu 16 box ya lur ya. Kita ke belakang lur, lihat-lihat dulu. Itu lur. Iya, bawa 6 lur. 6 box di sana. Itu yang isinya lur, kalau boxnya ini kayaknya tetap yang lama, cuman direhab sedikit kayaknya lur. Sama isinya itu sudah beda lur. Nanti nanya-nanya ya isinya medal ini apa ya. Untuk lo entah lur, yang 3 box di bawah ini lo apa bukan ya, kita nanti tanya-tanya. Untuk box yang baru ada namanya ya, Safa Audio. Ini box subnya ini full yang baru ya lur ya, full baru. Ini persiapan juga nanti mungkin sampai malam bawa beam 2 biji dan lightingnya 3 biji lur. Untuk aksesoris di sini masih belum terpasang lur. Untuk di markasnya sendiri sekarang ada 4 box ya. 4 box double yang sudah jadi juga lur. Kayaknya ini 21 in nih lur, bukan 18 in ya. Kayaknya sih lur, kayaknya 21. Cuman nanti tak tanyakan dah berapa ini nih. Ini yang singlean lur. Itu. Yang single yang sering dibawa ke karnaval juga. Cuman sekarang ada perbedaan ya. Biasanya bawa yang single. Sekarang di sana bawa yang double. Double-double lur. Oke lur. Untuk selanjutnya kita nanya-nanya ya. Tak lagi lur, soalnya Mas Bahol sendiri masih sibuk itu. Masih ada yang nelpon. Oh ya lur. Ini di dalam ada garapan ya. Bukan garapan ya lur. Ada yang memperbaiki power, mungkin trouble, jadi dibawa ke sini. Punya Almera Audio itu. Ini lur. Almera ya. Tuh. Ada 3 power lur. Di sana juga ada itu. Yang trouble juga ya, masih diperbaiki. Deh. Kita ke Mas Bahol di sana. Oke lur, ini tadi saya gak sempet ya pas di markas, soalnya ada
ini dur, kesalahan teknis. Tadi masih sholat ya, pas mobilnya itu jalan lur. Jadi cek soundnya di sini, di tempat yang nyewa ini, sound sistemnya Safa Audio. Ini juga sedikit info lur, untuk yang atas itu pakai rudal ya. Yang 6 box atas itu pakai rudal, dan yang 9 lur itu rudal semua lur. Rudal semua. Jadi ini sekarang enggak pakai low ya. Pakai 3 jalur sub mid high ya. Sama 3 jalur cuman tanpa sub, tanpa sub, tanpa ini. Low lur, tanpa low ya. Ini cek sound sekarang. Jadi cek soundnya di sini lur. Safa Audio. Professional quality audio. Professional engineering by Safa Audio. Let's join me. Safa Audio Professional Sound System. Rental Sound System. Safa Audio Production. We are Safa Mania. Suaranya semakin kerasa sekarang di dada ya. Soalnya ini bawa yang full upgrade lur. Oke lur, itu tadi suara dari Safa Audio dengan amunisi barunya ya. Bawa 18 in tanpa low. Suaranya makin kerasa ya lur ya. Oke, video ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya lur, untuk link pas ngarak tak taruh di deskripsi ya.